biarpun dikenali sebagai bandar hujan kerana menerima taburan hujan paling tinggi, namun bandar Taiping di Perak tidak terkecuali dari terkena tempias musim kemarau yang sedang berlaku ketika ini. Difahamkan sudah lebih sebulan bandar Taiping tidak menerima hujan dan keadaan ini amat jarang berlaku. Beberapa klip video turut memaparkan beberapa kawasan sekitar Taman Tasik Taiping telah kering kontang sehingga orang ramai boleh berjalan di dasar tasik tersebut. Air tasik yang kering menyebabkan hidupan siput turut mati kekeringan apabila keadaan tanah dasar tasik itu turut merekah akibat keadaan semakin kering kontang. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Khairul Amir Mohd Zubir berkata, paras air sungai yang menjadi antara sumber air di situ juga didapati menurun dan memberi kesan kepada tahap air di dalam tasik atau kolam di taman itu. Kejadian air surut yang sedang berlaku sehingga menampakkan dasar tasik atau kolam adalah disebabkan cuaca panas berpanjangan dan taburan hujan yang sangat rendah. Menurutnya lagi, Taman Tasik Taiping merupakan tapak bekas pelombongan biji timah suatu masa dahulu dan terdapat beberapa buah kolam termasuk Alamanda Pond, Seven Sisters Pond dan banyak lagi. Kesemua kolam ini juga berfungsi sebagai kolam takungan dan ia digunakan untuk menahan air bagi beberapa jam supaya saliran berparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian ke lautan seterusnya dapat mengelakkan kejadian banjir kilat di Bandar Taiping khususnya. Air yang mengalir masuk ke dalam tasik atau kolam itu sebahagiannya adalah daripada Sungai Buloh sebanyak 15%, manakala selebihnya bergantung kepada air hujan iaitu 85%. Sehubungan itu katanya ia dibiarkan pulih secara semula jadi dan kembali kepada keadaan asal mengikut keadaan cuaca semasa dan diharapkan musim kemarau itu tidak berlarutan. Fenomena yang jarang-jarang berlaku di Taiping sebagai anak jati Taiping, walaupun sibuk menjaga dekat Lukut, tetap balik Taiping untuk into the scene nak tengok air tasik kering. 4 tahun dah baru jadi pula. Jemput datang ke Taiping ya. Nah, jadi sekarang ni saya berada di Taman Tasik. Saya nak tunjuklah keadaan Taman Tasik ataupun Lake Garden dia kan, Tasik sekarang ni.